Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Sikatul, mantul. Channel Mbak Sikatul bukan hanya channel yang membahas seputar perkataan Republik Indonesia, tetapi juga membahas seputar kehidupan duniawi, dunia maya, dunia goib, dan dunia-dunia yang lain. Apa sih? Nah, di depan, Dek. Ada yang nelpon, Dek. Pak D-nya nelpon, kangen sama keponakannya, nggih. Saiki wayahe unboxing, sing ae. Niki Mbak saya dapat rezeki, nggih, dari Mak Suyati Selepan Begadon. Beliau memiliki mangga gadung. Disukani wau, alhamdulillah. Nggih, matur nuwun, Mak. Lemah teles. Gusti Allah sing bales iki. Peleme gaudi. Nggih. Pelem dindum-dumno ya Allah. Wong iki bener-bener lomo banget. Sing duwe selepan iki stok. Apik banget wonge. Terus kemarin juga dikasih kacang panjang dari Bulurah. Kacang panjangnya bekas di itu ya, di Kelabang, soalnya habis dipakai lomba duko, lomba nopo. Matur nuwun sanget nggih Bulurah, rezekine kagem kula, alhamdulillah. Lemah teles, Gusti Allah sing bales. Dan yang kemarin memberi Mbak Aseh terong niku sing ditaruh di depan niku, ternyata ibu danya Bulurah. Matur nuwun nggih Badar, mun disukani terong, mpun disukani krai, mpun disukani gedang susu, lemah teles, Gusti Allah sing bales. Mbak Aseh gak ngerti ya, kena apa kabeh wong padha baik hati karo Mbak Aseh padha ngesakno, is pokoke matur nuwun tok isoku. Mungkin mukaku itu muka melas menawi iki. Mulane padha ngesakno karo Mbak Aseh. Padha baik hati dan tidak sombong. Matur nuwun sangat nggih. Iki kacange wingi wis tak masak, gak kabeh. Wedine gak entek. Masake saithik para kurang dadi enak, dadi seger nggih. Besok ape rencanane ape tak kai. Ape tak asem-asem. Kei lombok dirajangi, brambang, bawang dirajangi, kei godong dondong dimplungi salam, digeprekno laos wis tok. Mantul pokoknya sesuk. Kacange iki nak ning kene jenenge kacang lanjaran nggih, duka nak basane wong-wong kono apa? Mungkin nak bahasa Indonesiane nggih, karena mergo dawa mulane diarani kacang panjang nggih. Inilah kebiasaan Mbak Aseh. Iki biasanya Mbak Aseh iki nak barko ngetro katul sore-sore ngene iki ya. Apa ora wah popo. Ngene iki ya ngracik sing sesuk ape dimasak nggih. Bingung laos. Tomat lagi murah, pokoknya apa-apa saiki lagi murah nggih. Pokoknya matur nuwun kagem sedoyo kemawon sing pun berbaik hati, nggih, berbaik hati lah pokoknya gak iso tak sebutno sitok-sito lah sing padha ngekeki Mbak Aseh nggih. Mbak Aseh iki jenenge iki Aseh. Aseh kuwi Pu Aseh. Kuwi mungkin kekarepane wong tuane Mbak Aseh ndek kae kuwi adalah mungkin ben berwelas Aseh, baik Mbak Aseh, baik orang lain yang melihat Mbak Aseh, mungkin tujuannya seperti itu nggih. Orang tua ngekeki jeneng go anake kuwi mesti ada tujuannya. Enten maknane, enten artine. Wong tua iki gak ngarah asal-asalne kaya jeneng gua anak. Dikaya jeneng iki pasti ada maksud dan tujuannya, ada harapan di dalamnya, ada makna arti di dalam nama tersebut. Ora nek wong tua nek gak jeneng iki.
Iki, ki enek tujuane gak ada. Pasti semuanya tujuannya baik nggih. Jeneng iku berarti bermakna nggih. Kabeh kuwi kudu ki jeneng menungso nak kene jenenge piye nak nyeluk kan lucu. Halah ape gak konten apa ngantek ngeluh ngantek bingung gak enek. Mbak Sen gak konten iki mare gak enek. Konsep apa ngono kok gak konten yo. Gak konten. Upload yo upload wis gak iso ngedit. Edite yo ngredit editan ngono kuwi ae. Pokoke bekerja. Bekerja dengan sebisanya semampunya tapi yo gak lali berusaha guys, tetap berusaha. Lampune jan silau kok untuk kuak ketok ting. Ah, gak lucu Mbak Seh, garing. Nggih, mohon maaf nggih nek gak iso ngelawak, gak lucu. Kadang di dunia nyata iso ngelawak lucu, humoris giliran wis depan kamera ngene iki kadang wis ngapa ngomong apa ya dadi blank kabeh wis gak fokus ambiar pokoke. Kabeh wis dadi ambiar amburadul. Maune pengen ngomong A dadi ngomong C, maune pengen ngomong D dadi ngomong Z. Maune terarah dadi terbelok nggih. Intine adalah apa? Intine adalah ngene lho. Jangan lupa untuk selalu menjadi orang baik. Nggih. Berbuat baiklah semampu kita sebisanya. Wong baik itu enggak harus merepotkan diri sendiri kok. Berbuat baik iki cukup enek ratan, ape mlaku enek watu dinggirno. Enek kayu dijipuk dinggirno. Senyum, petuk wong senyum. Ini udah termasuk dalam golongan orang baik. Jangan pernah memutuskan tali silaturahmi entah kepada siapapun, terutama kepada tetangga dekat. Itu juga sudah termasuk orang baik ya. Berbuat baiklah kepada siapapun, nggih. Ya wis sak mono kok videone Mbak Asih mung nak kaken padha mbiyur. Bingung nggih. Ngonten apa? Nggih kayak ide dan saran oh teman-teman. Ngene lho Mbak, ngonten iki. Mbak gawe iki, Mbak gawe kuwi, Mbak gawe kae. Dadi iki Mbak Asih iki nak bengi apa mapan turu iki duwe acara. Oh iya, sesuk ngonten kae cah. Iya, sesuk ngonten kae cah. Ngono ya, teman-teman. Minta doanya, minta dukungannya, jangan lupa support channel Mbak Asih Katul agar bisa tembus 1000 subscriber. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan jika Mbak Asih Katul mentul-mentul-mentul upload video-video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.